Halo Sobat Cabai Bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengaktifkan spasi otomatis setelah tanda baca di keyboard HP Android Oppo A92. Caranya, kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke bawah panel notifikasi, lalu ketuk pada ikon pengaturan. Selanjutnya, geluk ke bawah layar pengaturan, cari pengaturan tambahan, lalu ketuk menu pengaturan tambahan. Selanjutnya pilih keyboard dan metode input. Lalu ketuk keyboard. Selanjutnya pilih koreksi teks. Gulung ke bawah layar koreksi teks. Untuk mengaktifkan spasi otomatis setelah tanda baca, ketuk tombol pada spasi otomatis setelah tanda baca sampai berwarna biru. Sedangkan untuk menonaktifkannya, ketuk sampai berwarna abu-abu. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih.